Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman sehat semua ya. Nah, jadi kali ini tuh pagi hari ini saya sudah berada di Gresik. Nah, jadi kemarin itu saya dari Nganjuk ya, dari Nganjuk bareng sama teman-teman Gresik. Nah, menuju ke bengkelnya Mas Denny. Nah, hari ini tuh saya mau main-main ke bengkel D2M. Nah, bengkel D2M ini tempatnya bikin-bikin TB ya, TB, GL100, semua wis pokoknya. Nah, jadi nih ada banyak motor ya. Mantap. Nah, ini motornya admin ini kok sering tak lihat di IG. Mbuh, sopo iki sing duwe motor ini. Nah, jadi D2M ini ada di Gresik tempatnya. Nah, jadi teman-teman bisa follow. Yuk, mekaniknya itu Mas Denny Kurniawan namanya. Mantap. Nah, jadi ini tuh Mas Denny. Nah, ini mekaniknya. Mekaniknya rada ipin-ipinan lur. Jadi enggak mau ketok di kamera. Sama Mas Firman. Halo, Mas. Halo. Gimana kabarnya? Sehat, yuk? Rotok gak sehat. Iya. Waduh, hati-hati lur, jari lur. Nah, kita dari Mas Denny. Ini lagi bongkar mesinnya, Mas ya? Iya, Mas. Mesinnya kenapa ini, Mas? Ngebul, Mas. Ngebul? Iya. Oh, ngebul ya. Biasanya yang ngebul itu kenapa, Mas ya? Banyak faktor ya? Banyak, Mas. Oh, banyak faktor. Shaker. Shaker bisa ya? Circle clamp bisa. Jatuhan clamp bisa. Banyak faktor ya, berarti memang harus bongkar, Mas ya? Harus. Harus ya. Soalnya banyak tuh. Kalau tahu saya, orang-orang itu lewatnya online, Mas. Sepeda saya ngebul. Enggak bisa ya? Berarti enggak bisa ya kalau ditebak ya? Enggak bisa. Enggak bisa ya. Jadi mekanik itu bukan dukun, Lur. Mekanik itu bukan dukun, enggak bisa curhat lewat online. Jadi mekanik itu harus buka dulu, Lur. Biar tahu ngebulnya itu dari mana gitu. Sudah proses buka loken standar, Mas ya, lokennya ya cam, Mas. Udah cam? Cam cuma nggak rata ini. Waduh lur, bisa dilihat lur camnya itu nggak rata. Oh iya itu tukang camnya ini yang itu tukang camnya kurang enggak bagus. Oh, jadi ngeleduk-geleduk ya? Nggak. Waduh, kasihan. Ini ini pindahan ya bengkel ya? Iya, Mas. Pindahan. Oh, ini jadi ini punya orang Caruban. Motor ini punyanya orang Caruban ya. Ya. Terus dibawa ke sini untuk pertama kalinya Mas Denny bongkar ya? Iya, pertama kali. Nah, jadi ini pasien baru. Pasien baru di bengkel D2M. Sudah ada penyakitnya. Akut ada penyakitnya ya. Akut. Ini ganteng ini ya, Panjago ya. Ayu, Mas, soalnya. Mas. Payu. Payu. Anak sing telu e. Anak telu. Ingat umur. Mau nikah lagi enggak, Mas? Ya kalau lah, satu aja habis lah. Ada yang mau mungkin iya nikah lagi ya. Enggak, satu aja enggak habis. Oh, satu aja enggak habis ya. Iya. Harus satu aja udah enggak kuat ya beli make up ya. Apa? Enggak usah pakai bedak Viva. Nah, jadi ini sekarang mau buka kop. Nah, kilo-ba. Kira-kira ngebulnya itu dari mana ya? Nih, sekarang mau dilihat. Dumi lumayan yo. Iya. Ini terlalu tinggi kompresinya. Ini terlalu tinggi kompresinya. Kayaknya buat herek-herekan nih motor ini. Kayaknya sih. Herek-herekan tapi nokennya enggak nututi piye toh. Sakle. Setengah mili. Harus setengah mili. Oh no. Dumi ngeri lur. Sebenarnya lek motor laki itu kalau setauku kompresinya enggak boleh tinggi-tinggi ya, Mas Den ya? Iya. Bener enggak? Bener touring itu. Oh iya, itu lur bisa dilihat. Jadi di sini itu ngebulnya itu dari teher. Nah, kelihatan nggak kalau tehernya? Parah lur. Sakit nggak berdarah itu? Sakit ini. Kayak. Tapi ini nggak bunyi ya tadi ya? Nggak. Cuma ngebulnya itu parah. Kalau orang ini disakitin percintaan ini. Disakitin percintaan ini. Iya. Tuh lur. Ini stangnya kayak stang dua tak ini. Stangnya ninja itu. Oh iya, stangnya pendek, ninja. Stang pendek. Pendek, pantas nggak blended ya tadi ya, Tiger. Ini jadi fix penyakitnya itu dari teher lur, tehernya udah laka ini lecet.
Akhirnya LHK. Akhirnya LHK ya. Aduh, lur lur. Ini model apa coba apa dia? Udah tehernya mahal, rusak kan emang lur. Jadi utamakan safety ya, jangan terlalu yodumnya diperkirakan. Nokernya juga jangan asal-asalan kalau camp kan kasihan. Coba Mas Den, lihat Mas Den, nokernya Mas Den. Oh iya. Rata ini. Jadi teman-teman itu bisa lihat kalau nokernya itu jadi pakai jari gini. Nah, di sini tuh kayak ada patahan gitu loh. Oh, kelihatan tuh di kamera. Jadi enggak halus. Jadi ini kayak patah ya. Oh, ini ngawur. Beda lagi sama ini. Nah, beda lagi sama ini. Nah, kalau biasanya yang halus tuh seperti ini ya. Jadi dipegangnya tuh halus antara perputaran apa namanya ya? Profil. Profilnya itu kayak gini. Nah. Wah, ini ngeri profilnya ini. Ini punya siapa, Mas Den? Punyanya siapa? Ya sendiri. Waduh, ini spesial ini, Lur. Tak lihat ini profilnya. Wah. Mantap. Jadi, Mas Den juga nerima ya kalau bikin-bikin? Ya, nerima, Mas. Nerima ya. Jasa kem noken. Jasa kem noken ya. Mantap, Lur. Biasanya touring atau herek? Sembarang. Ya, touring bisa, herek. Oh, touring bisa, herek bisa, Lur. Yang mau bikin di Mas ini bisa bisa DM atau WA di sini, Lur. Mantap. Nah, jadi bedanya Mas ini itu yang ini. Yang merah. Merah, tangki putih ini. Mantap, Lur. Mending. Ini rencananya nanti kalau misalnya saya ada waktu itu mau review juga motornya Mas Denny. Mantap, Lur. Dulu saya kenal Mas Denny itu belum kayak gini motornya. Jadi ada beberapa yang belum di chrome. Nah, sekarang itu belakangnya udah chrome. Terus alipernya udah ganti juga, Lur, Brembo. Ngeri. Kalau dulu itu saya kenalnya Mas Denny masih pakai Nissin, Lur. TB250 ya. TB Nissin Samurai gitu kan. Mantap. Nah, sekarang kita cek di bagian kop, Lur. Jadi kalau kop ini besar ya kayaknya ya? Iya, sudutnya. Kop ini besar, Lur. Sudutan ya Mas Den ya? Iya. Ini ketahuan sudutan dari Indra udah kelihatan ya kubahnya ya. Ini udah beda banget, Lur. Jadi ini fix kayaknya buat herek ini. Herek ini. Tuh. Karena zaman sekarang ini. Jadi ini sudah bless, Lur. Apapun mesinnya, apapun speknya, kalau touring, yo herekan, pokoknya tetap hati-hati, Lur. Kesehatannya dijaga. Safety ya, ready. Safety ready, kasihan. Gak apa-apa lah herek-herekan, cuma yang penting selalu hati-hati. Jadi tipis. Oh, jadi boringnya itu sudah tipis, Lur. Ini juga udah boringan ya, Masin ya? Ya udah. Nah, jadi ini boringnya, Lur. Boring luarnya. Boring luarnya 74. Ini boring luarnya 74, Lur. Kalau punya saya pribadi, gua saya aja pakai 72, ini lebih besar lagi, 74. Ini keluhannya apa, Mas Den? Kalau dari orangnya sendiri? Panas enggak? Pasti. Iya. Iya, pasti. Nah, jadi itu orangnya itu sudah sempat ngeluh, Lur, kalau mesinnya itu katanya bilangnya ke Mas Den ini cepat panas. Nah, iya sih. Ini juga kayaknya boringnya udah tipis ya. Tipis. Udah tipis ini. Tinggal berapa mili ini? Tinggal 2 mili. Tinggal 2 mili, Lur. Kalau saya pribadi, saya punya prinsip kalau untuk sepeda saya minimal itu titik toleransi boring saya pakai 3 mili. Jadi kalau misalnya udah sampai 3 mili itu saya udah pasti boring ulang kalau saya ya. Tapi kalau tiap orang biasanya beda-beda, Lur. Saya pakai 3 mili. Dari sepeda tanah. Memang putih kalau pergi kan. Ngeri. Ngeri ngerong. Nah, jadi ini sekarang udah selesai bongkar, mungkin ntar Mas Dedinya ngabarin orangnya dulu, Lur, apa-apa aja yang mesti diganti. Nah, jadi biar orangnya juga tahu mesinnya itu keadaannya kayak gimana, Lur. Nah, ini ada cepek, Lur. Ini cepek punya Mas Firman. Iya, Man. Punya sama-sama ini. Punya sama-sama. Iya. Sama maksudnya istri sama anak. Sama istri sama anak maksudnya. Nah, yang ini tuh punya Mas Firman. Mungkin nanti kalau misalnya saya ada waktu, ini rencana mau saya review juga. Boleh ya, Mas ya? Boleh lah. Boleh. Kalau nggak boleh, tak buang aja kan. Yo. Lagi enek TB mogokan, Lur. TB mogokan nih. Ini TB kobongan. Gimana, Mas ya?
aman, alhamdulillah aman. Ini yo terakhir trouble ya pas ke Bromo sama Mas Dini. Antar pulau. Iya, kemarin antar kena gunung. Kemarin ini kena tepung lur. Nah, ini masih ada sisa-sisa tepung. Aduh. Lengket lur. Nah, kemarin itu lengket. Makan lucuk. Ini rusak lur, wong ini lur. Nakal nih, hati-hati buat teman-teman yang punya kontaknya Mas ini, hati-hati. Ini nakal. Kenapa ya? Jadi ngajarin yang enggak-enggak biasanya. Rusak ini lur. Di. Karena getaran cinta ini, kena getaran cinta. Getaran cinta, tak bilang bojomu kok. Kena getaran. Oh, ini tangannya patah ya, Mas ya? Iya, patah ini. Yo kebantaran biasanya nek ngene iki. Ya standar lah. Standar ya. Langkah 72. Langkah 72 ya, Mas? 70. Garapnya di sini juga ya? Iya, di Mas Deni itu. Oh, ini. Nah, film ini. Tukang latih kaget. Tukang latih kaget, Lur. Ini Mas Firman ini. Asli ini tukang latih ya memang ya, Mas. Ini. Mas Firman ini enggak tahu ngelas, Lur. Tapi dibiarin sampai Mas Deni, biar usaha sendiri katanya. Eman, semangat. Mas Mirbel nggak bisa ngelas lur, cuma modal nekat. Yo, siapa tahu bisa nyangin Mas Deni besok. Iya Mas Deni. Mau taingan kata ya, mau nyangin Mas Deni, mau nata rangka juga. Yo ndang lah, kok mau notok gaya bu. Eman, semangat man. Gak ketok, Duk. Sih, hati latarkanmu, Man. Blok. Mir. Parah-parah. Kok sing iku sing awak mulas? Yang patah iku sebelah sini, Man. Duh, Cok. Yang patah sebelah sini, yang nila sebelah sini. Ini Mas Dini proses apa namanya Mas Dini? Sekur Mas. Sekur ya? Iya. Nah ini proses sekur. Ini kelasnya baru ya? Baru Mas. Oh ini beda kop lagi ya Mas Dini ya? Beda, ini buat beda di dalam itu. Oh ini buat beda di dalam. Ini Mas Dini banyak lur, kamit ya Mas? Iya. Nah ini bedanya Mas Benu ya? Iya. Ini bedanya Mas Benu lur. Hah? Rombeng. Diapain ini Mas? Ngecen Mas. Tenan? Iya. Barangkali ada yang minat. Barangkali ada yang minat. Loh, tenang lah Mas Jecer. Iya, diacerin. Waduh, Lur. Ini padahal baru jadi ya, Mas Den, ya? Iya, baru acer. Loh, ini padahal saya... Orangnya agak gila. Ini kedai Mas Benu ini saya taunya waktu saya ke Gresik bulan lalu, kalau nggak salah. Nah, ini baru jadi, Lur. Tapi kok sekarang malah diacer? Ini ada garapan-garapannya, Mas Deni. Ada slip engine, loh. Slip engine juga ya Mas Den ya? Apa? Slip engine? Iya. Oh, sembarang wis pokoknya ya? Sembarang. Barang lur, pokoknya lur. Mau slip engine, CB, herek, weh, herek gedek pokoknya sembarang ya. Nah ini kotak GL Pro. Tuh, kenapa teh wakil lur? Mantap. Ini berbagai macam kop lur. Jadi ini ada beberapa kop. Sudah karbu. Jadi ini punyanya pakaian semua. Nah, ini ada blok-blok banyak. Ada banyak blok lur. Nah, ada kop juga. Ada jok. Jadi Mas Dini ini garap bagian mesin sama untuk bagian tata rangka juga. Jadi kalau misalnya teman-teman gak ada waktu buat bangun sepeda untuk daerah Gresik atau yang lain-lain mungkin bisa. Oh iya, ini ada jok juga lur. Ini jualan ya Mas Enyo, barang dagangan lur. Buat teman-teman yang misalnya mau cari jok, nah jadi bisa pesen di Mas ini. Untuk yang sekitaran Gresik Surabaya mungkin bisa main-main ya. Nah nanti bisa ketemu sama Mas ini di sini. Kalau yang mau online juga bisa. Iya, bisa ya Mas Den ya. Kalau kirim-kirim ya. Nah, jadi joknya itu presisi dijamin, Lur. Ada contoh jok yang udah kepasang enggak, Mas Den?
Itu. Oh, nah ini Lur. Jadi joknya itu kalau terpasang seperti ini. Ganteng Lur. Masa enggak pengen. Awakmu kan cepek, ya apa? Piye man hasil latihan ini? Mari. Ngeluh. Iya, atletnya selesai Lur. Yang kayak satu. Oh, gear satu ada juga. Yang kayak mana contohnya, Madin? Tahu ini? Ini belum terpasang yo. Nah. Kalau gel 100 itu ada juga Lur. Oh iya, belum terpasang Lur. Nah. Jadi ini contoh yang gel 100. Nah. Jadi enggak cuma TB ya Mas Den ya. Gel 100 juga ya. Mantap. Kalau jok erek juga Mas Den. Ada itu. Oh, ada ya? Ada erek Lur, ternyata Lur. Ini punya pasien Mas Den. Patuh ya. Oh, ini ada erek masih belum selesai tapi mesinnya. Mesinnya yang mana Mas Den? Belum. Mesinnya oh masih peretelan ya. Wah. Rencananya mau dipakai harian. Buat main. Mantap, keren. Mantap pokoknya di 2M. Ri. Ya, awam enggak lulus yang kelas ya berarti. Semua clear sing. Iya, Man. Mungkin lagi yang tak lulus. Enggak lulus. Sekian cerita saya hari ini di bengkelnya Mas Denny, yaitu D2M Manual Tech. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen, karena subscribe itu gratis. Saya Kiki Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.